Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Armada Perang Indonesia cegat kapal induk paling aneh di dunia lewati Selat Malaka. Dikutip dari sundajakarta.com. Indonesia sampai saat ini tengah berusaha memiliki armada perang berupa kapal induk helikopter. Kapal induk jenis ini akan sangat berguna bagi Armada Perang Indonesia mempertahankan operasi di tengah laut dalam waktu lama. Dengan kapal induk, Armada Perang Indonesia bisa menggeser kekuatan tempur ke satu titik lainnya secara cepat dan efektif. Sebetulnya pergeseran kekuatan tempur seperti ini sudah bisa dilakukan Armada Perang Indonesia tanpa menggunakan kapal induk. Indonesia menggunakan kapal perang jenis landing platform dock. Meski pasukan dan kendaraan tempur yang diangkut menggunakan LPD tidak sebanyak bila memakai kapal induk, setidaknya pergeseran bisa dilakukan dalam tempo cepat. Dalam latihan gabungan militer Indonesia selalu menggunakan pergeseran material tempur dengan LPD yang nantinya digunakan melancarkan operasi amfibi. Salah satu kegunaan kapal induk atau LPD adalah operasi amfibi. Indonesia sebagai negara maritim terus-menerus melatih skema pelaksanaan operasi amfibi. Tata caranya terus berevolusi. Meski sudah punya LPD, Indonesia tetap mengincar kapal induk helikopter. Ada beberapa calon kapal induk helikopter yang tengah diincar. Yang pertama, ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia. ITS Giuseppe Garibaldi cocok digunakan untuk melatih kemampuan Indonesia mengoperasikan kapal induk pertama kalinya. Setelah penggunaan ITS Giuseppe Garibaldi, Indonesia mesti melanjutkan pembelian atau pembuatan kapal induk lagi. Entah mengambil desain Anadolu Class, Canberra Class, atau Mistral Class, pokoknya tidak boleh berhenti di ITS Giuseppe Garibaldi. Pasalnya, mengoperasikan kapal induk perlu pengalaman. Tidak bisa langsung tanpa melalui pelatihan sekonyong-konyong mengoperasikan kapal induk. Hal inilah yang dialami Angkatan Laut Thailand. Angkatan Laut Thailand dilengkapi dengan kapal induk HTMS Chakri Naruebet. Namun, karena kurangnya pendanaan dan cakapnya personel, kapal induk ini dijuluki paling aneh di dunia lantaran hanya digunakan keluarga kerajaan Thailand Plesir, bukan misi tempur. Saat melewati Selat Malaka beberapa tahun lalu, Forbes sampai menyoroti lantaran HTMS Chakri Naruebet bertahun-tahun ngendon di pangkalan Satahip, lantas berlayar melewati Selat Malaka. Lewatnya Chakri Naruebet memantik perhatian Indonesia. Angkatan Laut Indonesia langsung mencegat dan membayangi kapal induk tersebut. Misi pengawalan maritim itu sendiri bukanlah hal yang aneh. Angkatan Laut di wilayah yang padat dan tidak stabil secara rutin saling membayangi kapal satu sama lain. Armada Perang Indonesia bisa menjadi kasus HTMS Chakri Naruebet sebagai pelajaran agar tidak sembarangan mengoperasikan kapal induk.